kenapa dimatiin Dek Wi? Tapi saya kemes sama Mbak Andin. Tapi saya kan masih pengen nonton Ikatan Cinta. Kok dimatiin Dek Wi? Gak bisa aku kemesok mas. Mas si Andin itu loh, dari episode 1 dia dijahatin terus sama adiknya si Elsa itu. Aku dia diem aja. Masuk gak dilawan sama sekali. Ya kan Andin itu emang orang baik. Apalagi orang baik. Orang baik itu gak boleh dijahati. Yang boleh dijahati itu ya orang jahat. Jadi sama orang jahat saling jahat-jahatan. Orang baik udah boleh dijahati kayak gitu. Tapi kan Andin gak mau balas kejahatannya Elsa Dewi. Nah makanya itu aku gemes. Kenapa Andin itu gak balas Elsa? Oh jelas-jelas lo dijahatin lo. Dari episode 1 lo mas, episode 1 lo. Dia itu difitnah. Dikirain bunuh Roy. Terus anaknya difitnah bukan anaknya si Nino. Anaknya si Roy. Diakuin mati. Udah gitu ternyata anaknya masih hidup. Eh dititipin di panti. Apa gak banget itu Elsa? Hah? Hah? Ya kan karena emang Andin orang baik deh. Ya makanya itu. Kenapa Andin itu diem aja? Harusnya dia tegas sama hidupnya sendiri. Kebahagiaan tuh bukan orang lain yang membuat loh mas. Kebahagiaan itu kita yang membuat. Gemes aku sama si Andin itu. Oh, karena Andin gak mau jadi jahat deh. Nah itu. Kita membalas kejahatan bukan berarti kita itu akan ikut-ikutan jahat. Kita tuh membela diri kita kok mas. Me ngomong apa? 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 Maaf Dewi. Loh kenapa harus minta maaf? Yang harus minta maaf tuh bukan Mas Dharma, tapi si Elsa. Yang salahkan Elsa. Dari episode 1 loh, episode 1 Elsa itu udah jahat banget sama Andin. Aku malah minta maaf Mas Dharma. Iya tuh? Maksudnya maaf Dewi, Elsa itu gak boleh dijahatin sekalipun dia jahat. Kan Andinnya orang baik. Kok sih gitu? Tuh, jadi Mas Dharma belain Elsa. Aku Mas Dharma bisa belain Elsa. Harusnya Mas Dharma itu belain Andin. Ngomong jahat kok dibela? Maaf Dewi, saya belain Andin. Nah itu tadi? Maksudnya Andin gak boleh balas kejahatan. Loh gak bisa, pokoknya Andin harus balas si Elsa. Aku gak terima. Kalau Andin gak mau balas si Elsa, biar aku yang maju mas. Maju kemana Dewi? Maju ke penulisnya. Ayo maju ke Elsa, gak usah mancing. Maaf Dewi. Udah saya minta maaf. Mas Dharma gak salah apa-apa kok. Elsa yang salah selama ini di maja kok. Mas Dharma gak salah apa-apa malah minta maaf. Banget. Loh kenapa diem aja? Loh kita tuh lagi ngobrolin enak om malah diem aja. Loh gak sopan. Aku tuh ngomong dari tadi om malah ditanggepi dengan dingin. Saya lagi mikirin Andin Dewi. Oh malah mikirin Andin. Andin tuh udah banyak yang mikirin. Ada Nino, Aldebaran, sopoknya Rafael. Semua mikirin Andin. Seluruh rakyat Indonesia juga mikirin Andin. Aku Mas Dharma ikut-ikutan mikirin Andin. Harusnya Mas Dharma itu mikirin aku. Maksudnya mikirin Andin. Bagaimana caranya biar dia bisa balas Elsa. Ya apa yang mikirin? Emang Andinnya aja gak pernah mikirin dirinya sendiri kok. Mas Dharma pakai itu. Maaf deh. Gak usah minta maaf. Jelas-jelas Elsa yang salah kok. Minta maaf terus. Minta maaf terus. Contoh itu loh Elsa. Elsa contohan. Dia salah loh. Dari dulu dia salah, dia gak pernah minta maaf. Malah dia fitnah-fitnah orang lain. Harusnya Mas Dharma gitu dong. Gak boleh minta maaf. Harusnya Mas Dharma fitnah-fitnah orang lain dong. Ya, biar aja Dewi, biar Elsa yang tobat. Nanti Elsa yang minta maaf ke Andin. Nah, kapan? Kapan? Minta maafnya kapan? Tobatnya kapan? Oh, ini aja udah di penjara masih aja jahat kok. Gak tahu Dewi kapannya. Kan saya belum ketemu sama Elsa. Oh, jadi Mas Dharma kepengen ketemu sama Elsa, ngarep ketemu sama Elsa. Terus jadi yang belain Elsa. Deh, tak kasih tahu, Nino aja tuh gak bisa belain Elsa. Walaupun nih Mas Dharma, lemar. Aku belain Elsa. Saya juga sebenarnya gregetan Dewi. Gregetan sama Elsa? Gregetan sama Dewi. Kok masih jadi gregetan sama aku? Wah ini Elsa, ini pasti gara-gara Elsa lagi. Gara-gara Elsa, Mas Dharma jadi gregetan sama aku. Wah, ijen. Kurang ajar ya, Dewi. Maaf, Dewi. Bukan itu. Apa ini? Saya gregetan sama Dewi. Orang saya masih mau nonton. Udah dimatiin.